Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam purasul. Kembali lagi bersama kita dalam acara profesnya sejujur Wata Wata Wow. Mana warga punya cerita dan warga menjadi berita, tentunya akan terasa wow. Mas Jon, oke, Pak Denny. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tentunya adalah sebuah organisasi swadaya masyarakat RW 11. Penasaran? Sebentar dulu. Oh. Kita pengen tahu dulu ini apa kegiatannya, organisasinya seperti apa? Kita saksikan video ini. Posko Kesehatan Kampung Sekeu RW 11, sekepanjang Ciputra Bandung, adalah wujud nyata The Power of Emma, Emma. Dibentuk sebagai regu batalion, komando penciduk warga, khususnya yang tidak patuh dan abai dalam kedisiplinan untuk memakai masker. Ibu-ibu dari posko kesehatan adalah tim elit relawan Satgas penanggulangan COVID-19 di Kampung Sekeu RW 11, sekepanjang Ciputra, sebagai inisiatif swadaya warga untuk mensosialisasikan, mengedukasi sekaligus Satgas pemantauan kepatuhan warga masyarakat untuk prokes dalam 3M-nya. Pasukan Komando Kesehatan ini pun bertugas memantau dan memonitor tingkat kesehatan warga, serta turut terjun langsung untuk membantu warga yang sakit ataupun meninggal dunia. Posko Kesehatan Kampung Sekeu RW 11 Ciputra mengambil peran yang nyata dalam mengendalikan pandemi di wilayah kampungnya Sekeu. Yuk mari kita tonton saja tayangan prokesnya sekarang. Kalau gak nonton suruh push up bu ibu. Waka 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 waka. Wata wata wow. Sudah, inilah para srikandi-srikandi kita dari RW 11. Tepuk tangan dong. Oke, ibu-ibu, terima kasih sudah datang di ujung sumping. Oke, ini tadi yang kita lihat di profil videonya. Betul, itu. Mungkin ini sebagian. Selebihnya kita kurang tahu apakah berhalangan atau memang tuh belum bisa hadir. Tuh, kita tapi alhamdulillah aja, udah ada yang mewakili. Alhamdulillah, ibu-ibu. Sebelum dan lebih mengenal lebih tuntas, mungkin kita perkenalkan dulu. Oke, ini siapa satu aja yang datang? Sony yang datang. Ngomong-ngomong, tapi ini nih keren nih, macamnya nih. Mas gede cakep. Oi. Dari mana ini samaan mana semua? Iya dong. Dari Budina. Oh, endorse dari Budina. 04. Kenapa pakai masker? Lupa tuh. Poho, Bu. Poho. Ayo tuh buat kita. Eh, sudah dapat lagi. Lagi dapat jatah. Bu, yang merah, Bu. Nah, weh, weh, weh. Satu lagi buat kru. Ini nih, mungkin warga pengen tahu masker yang keren dan masker yang itu apa sih mereknya? Ini Alken. Alken by Ibu Nina dari 04. Di mana tuh beradanya, Bu? TK Panjang 4, RT 4 ya. Okay. Oh, yang samping masjid At-Taufiq. Ini nih kita pakai mas, lihat dulu maskernya ya. Ini gimana dulu maskernya bu ya? Oh gini ya. Kita pakai nih. Tapi sebenarnya kita nggak pakai masker juga nggak apa-apa karena kegiatan ini udah apa berkegiatan prokes. Udah prokes yang ketat ya. Prokes yang ketat. Kita semua insya Allah udah divaksin. Vaksin. Buka aja ya. Oh, buka aja silakan ya. Silakan bu. Yang penting udah vaksin bu. Wih, iya nih, cantik. 17 tahun ke atas, masyaallah. Wih, aduh, sekali lagi ini juga endorse dari Bapak Dayat, Bapak Dayat ya. Ini mang siapa ini? Mang Ucup. Oh, tadi teh ada yang mesen ya, apa ini? Silakan nih. Oh, ini ada yang kriuk-kriuk ibu, ibu. Dan ini untuk kru. Untuk kru. Eh, biar sini. Ayo Pak Den. Yeah. Oke, ibu-ibu silakan bisa memperkenalkan para personil yang hari ini datang. Sikan dia yang cantik-cantik ini. Saya Ibu Yuni dari RT 01. Kadang dipanggil Wa Uni. Wa Uni, Wa Ed. Wa Uni, utang rokok. Oh, ini. Jadi Ibu Yuni yang cantik ini namanya Ibu Yuni.
untuk yang tengah ini. Saya Rosmawati, suka dipanggil juga Kak Ros. Kadang suka ada yang manggil juga Cece. Cece. Ngomong-ngomong Kak Ros, Upin Ipinnya mana? Oke, yang di pojokan sebelah kanan saya siapa, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu Nunung, Bendahara Posko Kesehatan. Oh, ini selaku bendaharanya nih, Ibu Nunung. Pegang duit. Pegang duit, dekat-dekat saya. Iya. Isinya bendahara Satgas yang kemarin. Benar. Kurang megang uang saya. Jadi untuk satu keluarga ini ya, posisinya perduitan, megang uang. Alhamdulillah. Bu, silakan Bu, kita enjoy aja kita ya. Sambil santai aja. Oke, sekarang perkenalan sudah. Tadi udah sebutkan. Katanya ada yel-yelnya nih buat dari Pos Kesehatan nih. Dari untuk warga RS11. Ada? Ada. Oke, kita tampilkan dulu nih yel-yelnya gimana. Apa siapin musik tuh? Enggak usah. Oke. Gitar? Enggak. Oh, enggak usah. Oke, kita dengerin ya. 1, 2, 3. Pos Kesehatan RS11 selalu bahagia, bahagia, bahagia tetap. Bahagia. Mantap sekali. Keren. Okay. Keren. Bagus. Belajar apa? Bahkan tambah bahagia lagi ya. Oke, silakan Pak Denny. Nih, Posko Kesehatan punya tempat dong, sekretariatnya di mana itu? Di Posyandu. Posyandu. Kata bukan punya. Sebenarnya Posyandu itu bukan punya orang yang kemarin bintang tamu. Yang kemarin bintang tamu itu Posyandu. Punya Pak. Sampai hari ini dia punya gedung Posyandu. Amin. Jarang sampai ya. Saya tinggal tunggu sertifikat balik nama ya Pak. Astagfirullah. Lagi dia numpang doang. Numpang doang ya. Kayak jalangkung. Tapi ibu-ibu tahu tempat itu dipakai sama siapa? Bro Anton. Iya. Tahu numpang katanya ikut dulu sementara. Oh. Kira itu mau dibeli sama dia. Mau dikasih sertifikat. Iya. Oke. Jadi sekretariat fokus kesehatan ada di Posyandu RW 11. Heeh, SK panjang? 3. RW 11. Nomor ada. Oke. RW 11. Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenyu dulu. Nomor 24. Nomor 24. Jawa Barat. Cibinying Kidul. Cibinying Kidul. Oke, Pak Denny dilanjut, Pak Denny silakan. Nih, katanya lu yang bertanya. Antum aja dulu. Oke. Nih. Topi, Pak, topi dibuka, Pak. Tapi gua ada. Dia tambah keren sih sebenarnya pakai topi. Enggak, sebenarnya ngilangin biar silo, aku kayak botak sekarang. Iya enak sih. Jadi itu disetuin di atas tuh gua ngeli jatuh. Nih Bu, ini pengen tahu dong awal mulanya dibentuk kesehatan tuh karena apa? Apakah memang karena itu sudah prosedurnya untuk semua daerah seperti itu, ataukah memang ada inisiatif dari KRW-an? Di RW 11 ini sendiri aja ya nih. Ini ada inisiatif dari KRW-an. Oke, bagus. Ini inisiatif dari Pak RW-nya atau dari warga atau memang ibu-ibu mempunyai inisiatif seperti dari ini? Dari warga juga. Dari warga ya, juga. Dari ibu juga. Terutama dari Pak RW. Masa sih? Oh, misalkan ibu-ibu apa? Inisiatifnya apa? Ngebujuk Pak RW gitu? Iya, ngerayu bertiga. Oh, kalau ibu Pak RW sekarang, iya Pak RW 11 kalau dirayu sama ibu-ibu kalah. Yang insinyur itu? Iya. Kalau sama ibu-ibu mah nggak bisa apa-apa, mati dia. Jadi sejak kapan tuh? Sejak kapan tuh berdiri? Sejak kapan? Tanggal 4 September 2020. Udah setahun. Bukan maksud saya sejak berdirinya Pak Anton tuh kapan? Pak Anton. Oke. Posko Kesehatan, Bro. Kesehatannya sejak berdiri 4 September 2020. Udah setahun berarti pas ada pandemi. Oh, awal mulanya emang itu ya. Jadi tetap apa suasana sendiri itu. Oke. Inisiatif sendiri berarti ya. Maksud dan tujuannya apa, Bu? Nah, maksud dan tujuan nih. Untuk ya biar masyarakat itu ya tetap sehat, semangat sehat. Gitu, mau ditensi, mau ditimbang gitu. Oh, jadi semua terkontrol dengan Posko Kesehatan. Berarti lepas dari Posyandu dong.
Beda lagi. Oh, beda lagi. Oh, ini lembaga beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau pasien itu lansia. Kita tahu personil satu-satu. Ketuanya itu siapa? Ketuanya Ibu Novi. Ibu Novi. Oh. Kebetulan Ibu Novinya enggak bisa hadir, mungkin kebetulan lagi ini ya katanya. Lagi bulan madu ya katanya ya. Oh, lagi bulan madu. Oke. Halimun. Halimun. Untuk anggota posko kesehatan semuanya ada berapa sih, Bu? Ada 6. Ada 6 orang. Ada 6. 6 personil? Iya. Nah. Oke, kita sudah tahu siapa ketuanya personilnya. Maksud saya mau tanyakan ini, adakah pemasukan donasi dari warga atau memang dari luar Sekitar Panjang untuk anggaran penggalangan anggaran itu ya? Kalau anggaran sih nggak ada, tapi kalau bantuan masker kayak gitu ada. Masker dari siapa, Bu? Masker dari kepolisian, dari kelurahan, TNI juga ada. Dari ini juga mungkin dari itu Son, jadi lebih terkontrol, lebih enak ya, Bu. Jadi ya? Kalau untuk penggalangan anggaran mah tetap swadaya dari masyarakat. Berarti di RW 11 ini udah komplit banget, Din. Satu punya satgas pangan, satgas kesehatan. Yang satu belum. Apa tuh? Satgas jodoh. Satgas jodoh. Lu juga mau daftar kan? Jomblo semua. Tapi nih ngomong-ngomong menarik nih. Kak Ros, kenapa disebut Kak Ros gitu? Apakah itu terinspirasi dengan Upin Ipin? Iya kayaknya. Atau emang bisa Kak suara Kak Ros nih? Bisa tuh? Oh, enggak bisa. Ada pertanyaan silakan pada ini dilanjutkan. Oke, tadi maksud dan tujuannya adalah karena adanya pandemi mungkin jadi untuk kesiapan kesehatan di warga kita sendiri, Bu ya. Jadi itu untuk jadwal kegiatannya biasanya tiap hari apa? Jumat aja. Oh, satu minggu sekali. Oh, jadi untuk itu teh seminggu sekali, Ibu-ibu teh. Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Jam 8 pagi terus, sampai jam 11. Kalau suaminya enggak komplain tuh? Enggak, suami. Oh, suami enggak komplain. Dikasih tiap seminggu sekali. Iya. Itu sunah rasul. Oh jadi jadi dikasih untuk suaminya satu minggu sekali. Iya, sunah rasulnya berjalan. Aduh, padahal juga Pak RT sendiri nggak ketinggalan katanya. Aduh, mantap. Saya baru tahu, Andi, mantap. Jadi untuk apa? Sekarang kita tadi bentuk kegiatannya seperti apa sih? Kalau misalkan pas lagi raji apa hari Jumat itu seperti apa aja? Contoh nih, maaf ya Bu ya, kan kita ada sholat Jumat. Karena kan posyandu berdekatan dengan sholat Jumat. Ya, ada beberapa jamaah yang nggak pakai masker. Apakah dibeli masker atau memang dijamin aja? Gitu, kalau yang nggak pakai masker itu dikasih masker. Masih ada yang lewat gitu. Cuma-cuma gratis gitu. Ya, gratis. Masa? Dia takut juga katanya beli enggak, lima gitu. Tapi denda 250.000 katanya. Terus? Ada kabur. Ada hambatan gitu atau misalkan ada pas yang kena raja itu melawan atau gimana tuh? Ada. Wih, menarik nih cerita nih. Seperti apa nih, Karas? Sebelum ibu menjawab, ada iklan berikut ini, silakan. Oh iya lupa, nanti kita akan tampilkan ya. UMKM dari warga RW 11, silakan. Tetap ya, dari tetap. UMKM kita ya, warga 11 tentunya untuk mengembangkan usaha yang ada di RW 11. Kita juga membuat iklan ya. Oke, yang nanti kita lanjutkan ya. Obrolan kita di prokes kita Sekewood setelah iklan dan UMKM berikut ini.
sudah lewat. Sudah lewat iklan. Bahkan sudah lewat ada yang ngantri juga. Silakan yang mau beli di sana. Kita lanjut tadi ke pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Apa sih? Jadi dari kegiatan itu sendiri kan tadi itu Ibu bilang ada pengecekan kesehatan keluarganya itu tiap hari atau gimana Bu? Hari Jumat. Hari Jumat aja. Oh, hari Jumat hari aja. Hari. Di Posyandu itu. Iya. Apakah ada hukuman yang nggak pakai masker? Ini. Seperti apa nih? Seperti nyanyi. Kalau misalkan nih, lu ngelanggar, coba lu berdiri. Saya berdiri nih, ngelanggar atas, nggak pakai masker. Nah, ibu-ibu gimana coba? Ibu coba pusatnya gimana, Bu? Kasih ini gimana? Bang, kenapa kamu nggak pakai masker? Nggak punya duit, Bu, buat beli masker. Tapi katanya ada yang dihukum suruh nyanyi. Itu kalau yang udah melanggar. Udah belum dikasih masker, kamu push up dulu. Coba lu push up, contohin dulu. Ini. Suruh nyanyi juga bisa ada ya katanya. Nyanyi. Nyanyi nih. Iya, lu nyanyi. Cuap dah. Enggak, katanya ada juga ada yang bandel seperti mungkin ya maaf kayak waktu itu kedengeran pernah dengar orang yang enggak mau nyanyi itu tapi pada akhirnya nyanyi ya nyanyi, mungkin nyanyi juga. Kenapa posko kesehatan itu anggotanya ibu-ibu semua? Biar kenapa Pak Den? Karena the power is mama enggak Gandhi ya kayak kayak atlet-atlet Indonesia bulu tangkis dengan subhanallah. Jadi selain ada selain memberikan masker dan edukasi buat masyarakat yang itu jadi ibu-ibu juga memberikan efek jera mungkin ya buat para pelanggar ya. Apa Bu himbauan untuk ke warga RW 11 dengan adanya ya ibu posko kesehatan ini? Apakah mungkin sebelum ke situ Bang Son, anggaran yang diperoleh tadi itu kan dari warga ya? Dari warga. Itu terjadwal tiap hari atau tiap bulan atau gimana tuh? Apakah ibu berkeliling ataupun ada donatur yang datang? Ibu berkeliling tiap bulan. Tiap bulan. Ya, itu. Kalau donatur ada yang masih 1 tahun. Donatur nggak ada. Nggak ada donatur. Jadi nggak ada income juga dong buat ibu-ibu masing-masing? Ibu ikhlas, relawan. Mudah-mudahan segala kegiatan amal ibu ini lebih bisa menginspirasi kita semua ya. Benar. Dengan niat ikhlas, tulus buat kebaikan kita semua. Ibu-ibu para relawan Sikandi ini diberi hadiah dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang kita harapkan ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya kamu tadi. Apa himbauan? Himbauan dan harapan, mungkin himbauannya buat warga gitu gimana? Himbauannya jadi untuk tahu bahwa kesehatan RW 11 itu terpantau. Ya. Mantaunya di mana Bu? Di masjid apa di ya, apa? Di pos Yandu itu. Di kesehatan itu. Jadi ada apa sebelumnya ada informasi dulu ke warga bahwa nanti hari itu ada pengecekan darah. Iya, tensi darah benar. Tensi darah. Pengecekan darah diambil ya, apa belum? Banyak tuh posian di darahnya. Dijual ke donor. Bahaya. Iya. Jadi gitu. Jadi sebelum ke warga kita informasikan dulu ya bahwa hari Jumat akan ada pengecekan. Kadang di masjid juga ada itu. Sekarang makan tiap grup punya grup RT 1 sampai 4. Jadi informasinya di-share ke grup masing RW RT masing-masing. Seperti apa nih isinya gitu. Tetap di dalam struktur ibu organisasi ini penasihatnya adalah Bapak RW. Iya. Tetap Bapak RW. Yang siapa sih Bapak RW-nya? Yang tukang insinyur. Ya tukang insinyur. Pak Gagas, tepuk tangan dong buat Pak Gagas. Gagas Ganjaran Sari. Oke, sekarang mungkin himbauan aja atau gimana nih? Atau mau sebenarnya masih seru sih obrolan sama ibu-ibu kita ini tuh sih. Sebetulnya masih banyak. Ya ngomong-ngomong, minum dulu aja Bu.
Tapi, Bu, udah dingin, Bu. Ayo sop, minum aja dulu, Bu. Minum dulu, minum dulu. Sebelum kita minum, saya mau tanya nih, Bu, ya. Sebelum kita minum, minumnya dulu dong, kasihan dong. Minum dulu, setelah itu baru saya tanya. Banyaklah, kita nggak tahu yang namanya ada kejadian warga kita meninggal. Apakah ada step by step untuk membantu? Apakah ada kita menyiapkan segalanya sesuatunya? Apakah ada seperti itu, Bu? Ada, membantu itu. Oh, membantu ada. Ya. Kemarin kan banyak yang di isoman ya, isoman dari posko kesehatan yang ngasih gitu ya, ada ala kadarnya lah, alhamdulillah. Seikhlasnya lah ya, seikhlasnya. Ya. Kalau ada yang meninggal, yang ngasih sama. Oh, jadi sudah berjalan 1 tahun saya sama dia. Satu sakit. Tahun dalam hitungan 1 tahun itu 12 bulan. Iya. Ya. Sunnah Rasul itu berapa kali dan untuk? Nggak kehitung, hanya kebanding. Tapi gini, Bu, mungkin ya, ya kalau yang saya harapkan ibu-ibu teh sehat semua. Tapi kan ada juga ya dukanya mungkin. Seperti apa? Mungkin ada ibu-ibu kalau yang sakit yang gimana? Sakit, yang itu yang kemarinnya kena COVID itu. Oh, dari posko ibu kesehatan juga? Iya. Oh, gila. Pada sakit semua. Iya, suka dukanya. Iya, suka dukanya. Terus ada yang meninggal juga kan? Iya, 12 orang. Iya, yang meninggal. Oke. Iya, karena COVID. Enggak kena dukanya. Oh, enggak kena COVID. Oh, dukanya seperti apa tuh? Dukanya kadang ya kalau mau itu door to door. Untuk ya, kalau itu ngambil tenaga ya, disangkanya mau minta ini, kita sumbang. Padahal mah iya kan, bukan sumbangan. Kita ngetek-ngetek mau ngapain? Padahal kan iya. Itu saya salah satunya. Mungkin harus bawa gitar sama itu baru kayaknya. Sekarang gitu, Bu. Adakah ibu semua yang satu persatu lah kita tanya nih. Betul. Suka dukanya ibu sebagai satgas. Ini kan maaf tanpa bayaran. Ya, ini relawan. Suka rela. Suka dukanya dari ibu apa? Sukanya ya kita kan berkumpul sama teman-teman. Silaturahmi tetap terjalin, Bu ya. Silaturahmi tetap kompak makan-makan. Nah, itu mungkin yang ibu cari-cari mah. Jadi setelah kegiatan bisa botram. Ujung-ujungnya botram dan selfie. Nanti kita selfie dulu ya sebelum bubar ya. Selfie ya. Gitu. Oke, untuk warga sekitar Ros, ini adalah sekarang kita mau tanyakan ke Ibu Rosnya, Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros. Sukanya ya silaturahmi gitu, silaturahmi dengan warga juga ya. Bisa ketemu dengan warga kan ada yang datang juga gitu. Terus bisa selfie-selfie yang tadi disebutkan itu, bisa kumpul gitu. Ya suka apa? Dukanya ngelihat muka saya ya di saya. Iya, iya. Dukanya gitu, susah lansia disuruh ke posko kesehatan. Oh, jadi tetap tapi ada tuh untuk jemput bola ibu-ibu. Jemput bola ya. Kayak contoh kan kebanyakan ya kalau yang udah usia lanjut itu kan Bu udah malas keluar rumah. Apalagi dengan corona gini kan takut. Apakah nanti dari satgas itu masuk ke rumah? Nah, itu tetap di datangnya ke rumah ya pemantauan. Oke, gimana dengan Ibu Yuni? Iya, Ibu Yuni nih. Dari Ibu Yuni suka dukanya kadang ya ibu-ibu kalau ngumpul gitu ya. Kadang suka ribet gitu ya. Tapi tetap kompak. Itu berbeda pendapat tapi tetap satu tujuan. Itu yang diperlukan kalau dari organisasi tetap jangan satu gitu kan. Ya ini kan ada apa? Beda pendapat itu wajar. Dibandingin kita lurus aja ya. Benar. Enggak, tadi saya lupa mau nanya apa gitu kan. Mungkin ada dari ada yang mau bertanya nih katanya. Mau bertanya? Dari ini nih, dari Ibu Neni mungkin ada tanyain. Ya. Ibu mungkin ada yang disampaikan untuk warga sekian panjang. Ya, itu mungkin himbauannya ya. Himbauannya. Himbauan gitu kan. Himbauannya untuk warga sekian panjang. Ini. Oh, kas dana sehat dari semua isinya. Ini ada 3 itu kas dana sehat. Ya. Dari pemerintah, PMT, itu yang itu
Oh, itu mah berarti terpisah, Bu, ya? Terpisah. Dari kalau emang... Kalau ini mungkin kesehatan karena memang udah organisasi dari punya PR dalam arti pembentukan PR sendiri. Untuk kalau posyandu itu memang udah nasional. Udah masuk lingkup pemerintahan. Pemerintahan. Kalau ini mah murni organisasi swadaya kemasyarakatan. Yang anggarannya sama ininya juga dari swadaya dan tanpa digaji, Son. Ini sepeser pun, sepeser pun, kecuali botram ya punya. Ya. Digaji bayar masing-masing sendiri. Botram juga masing-masing. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita masuk ini ya, enggak himbauan dulu lah, himbauan. Oke, himbauan untuk warga Sekai Panjang biar kita semua sehat. Umumnya lah. Umumnya seperti apa, Bu? Khususnya Sekai Panjang, umumnya untuk warga sini. Khususnya untuk RW 11 ya, Sekai Panjang, mudah-mudahan mendukung adanya posko kesehatan. Setiap hari Jumat ditunggu ya, jam 9 sampai jam 11 di posko kesehatan. Untuk di tensi diperiksa kesehatannya. Timbang badan. Kalau untuk pasang gigi palsu bisa enggak, Bu? Enggak, tadi Bang Sony, kalau emang nanti buat kecek kesehatan, pasang gigi palsu bisa enggak gitu. Coba lu, Tol, liatin, Son. Oke, ibu-ibu, terima kasih banyak telah mampir ke studio kita yang enggak seberapa ini. Mudah-mudahan obrolan kita menjadi lebih bermanfaat dan tentunya semua akan menjadi inspirasi buat kita semua. Warga Sekai Panjang, tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Dan jangan lupa nih, orang-orang kesehatan ada di depan kita. Kita ini apresiasi buat mereka. Oke, okay. Terima kasih tepuk ibu. Tangan. Kita akhiri aja nih. Oke. Kita akhiri aja ya untuk acara prokes hari ini dengan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu relawan-relawan Sri Kandi Kesehatan RW 11. Warga punya cerita dan warga menjadi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Warga cerita, warga cerita, warga.